Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya ketua sekawan kita, timbalan ketua sekawan kita dan ketua-ketua bahagian dan rakan-rakan daripada setiap unit yang hadir. Alhamdulillah, syukur nampaknya kita punya tiket semakin ramai. Jadi ada juga yang hardcore fan club, beberapa orang ya. Okay, dan tajuk kita pada hari ini adalah sangat istimewa. Tajuk kita adalah tentang fotografi dan bersama kita pada hari ini adalah orang-orang yang dia skillful dalam bidang berkenaan. So kita teruskan kepada orang sebelah kiri kanan saya, Cik Hasbullah, silakan perkenalkan diri anda dan okay, apakah nak diceritakan. Okay, assalamualaikum, nama saya Hasbullah bin Jalil. Okay, berjawatan pembantu operasi di library ni. Pertama kali nak ucapkan terima kasih sebab bagi kepercayaan kat saya pasti, kan. Pasti, percaya. Pada hari ni saya nak bawa topik pasal tips ataupun perkara asas yang perlu ada untuk seseorang masuk nak belajar editing video. Sebelum itu saya nak tanya, kenapa memilih fotografi? Of all the thing kan, kenapa sebelum memilih fotografi ni? Apa menyebabkan? Sebab, okay, kalau peribadi lah pada saya benda ni, satu minat. Keduanya pada saya benda ni dia bermain dengan jiwa kita. Maknanya jiwa kita, kita berkarya apa benda semua kan. Benda ni Resap dengan jiwa lah ni. Yes, pada saya tu. Itu yang buat saya berkecimpung dalam benda ni lah. Cantik bahasa dia. Sejak bila mula berminat ni bidang ni? Start saya masuk ETM 10 tahun lebih, 11 tahun lah. Tahun 2009. Sebelum tu tak ada pegang kamera lah. Jangan kata kamera, maknanya mak kata background saya dulu memang zero. Orang kata senang cerita saya, jangan kata internet, maknanya apa Microsoft Office pun masa tak tahu. Word, apa Excel masa tak tahu. Sebab dulu saya lapor bawa Cik Sikin. Cik Sikin bawa saya, maknanya Cik Sikin lebih tahu lah saya macam mana. Memang saya zero, memang saya tak tahu. Sebab Cik Sikin suruh buat kerja tu lama pandai tak? Sebab apa yang trigger utama? Pencetus dia. Asalnya mulanya Cik Razib. Cik Razib yang kenalkan saya daripada Photoshop. I see. Okey, itu bermulanya, itu yang maknanya kat situ buka laluan untuk saya lah. Sebab boleh bermain dengan jiwa, benar eh? Betul, saya jadi minat kat situ. Lepas tu kat situ baru saya minat kepada fotografi. I see. Fotografi tu terima kasih juga pada Cik Puan lah, sebab Cik Puan yang mentionkan nama saya. Alhamdulillah. Untuk pergi kursus bersama-sama dengan Hairi lah. Terima kasih juga pada library lah sebab hantar saya masa tu kan. Kursus dekat KL. Markah penuh. Banyak patut benda tu banyak lah saya nak highlight lah untuk orang yang membantu saya kat sama ni. Alhamdulillah, terima kasih. So, okay, teruskan. What do you want to talk about photography? Okay, right. Macam saya lebih kepada editing video, video dan montage lah. Maknanya pada benda yang macam benda perkara asas yang perlu ada untuk seseorang untuk belajar ataupun memulakan editing video ni. Dia sebenarnya tip dia tak banyak. Tapi benda tu memang perlu tahu, perlu ada. Okay, contoh dia macam first. Okay, sebelum kita kena software tu, okay, macam kita terima arahan daripada orang. Okay, macam contoh pada pengurusan suruh kita apa bagi job, bagi bagi macam kita punya apa. Okay, kita macam pengurusan bagi kita job, bagi macam contoh apa yang perlu kita lakukan. Macam dia, dia bagi instruction lah. Yes, maknanya kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu apa yang pengurusan nak. Okay. Macam saya lebih pada video, macam contoh pengurusan nak saya terbitkan video. Maknanya saya kena faham dulu apa yang pengurusan nak. Content dia semua. Content, apa yang perlu dimentionkan. Lepas tu macam kat situ, seorang editor tu dia kena faham. Kena faham dulu. Kena faham apa kehendak pelanggan tu. Konsep apa yang dia nak. Okay, lepas tu dekat situ baru kita faham. Ambil ilham tu berapa kali? Berapa lama dapat ilham nak faham tu? Biasanya kalau kena tidur dulu ke? Tidak, biasanya kalau apa? Benda tu dah detail pada pihak pengurusan, mesti kita akan faham. Mudahlah. Mudah. Lepas tu baru kita boleh labelkan apa production ni sama ada dia high end ataupun low end. Why high end, why low end? Projection okay, why? Macam ni kefahaman saya macam high end dia lebih kepada dia memerlukan kos, crew, prop, mana dan berbagai-bagai scene. Banyak macam benda tu renyah lah. Banyak kerja. Kalau macam low end ni, low end bukannya kata nak downgrade kualiti video tu. Low end contoh macam macam ni lah, macam kita sekarang ni. Ni kena low end lah ni macam kita video, ni low end video tu macam orang cari macam gini. Dia tak ada angle lain. Maknanya dia tak memerlukan kru yang ramai. Kos pun tak banyak. Itulah beza antara high end dengan low end.
seterusnya. Okey, lepas pada tu baru kita kenal pasti. Kenal pasti software apa yang kita nak gunakan. Biasanya kalau untuk low end ni biasa kita boleh pakai macam software free. Macam contoh macam Movie Maker, iMovie. So sekarang yang terbaik apa? Di pasaran kan trending sekarang apa yang dia, software terbaik? Dia pada saya. Pada you lah. Pada saya benda tu saya tak boleh nak sarankan. Dia sebenarnya kepada si pengguna. Kalau Hasbullah suka yang mana? Kalau saya guna After Effect. Adobe After Effect. Adobe After Effect. After Effect. Sebab pada saya dekat situ semua ada. Maknanya saya boleh gunakan dia untuk low end dan saya boleh gunakan dia untuk high end. Oh, dia ada kedua-dua kombinasi tu lah. Okey, memudahkan kerja lah eh. Bila kalau bukan kata yang free tak bagus, yang free pun bagus juga. Sebenarnya benda tu bergantung pada kreativiti seseorang. Betul. Benda tu memang tak boleh diajar lah benda tu. Itu pengalaman yang baru kita faham apa yang kita mahu kan. Betul. Okay. Langkah seterusnya apa itulah? Okey, lepas tu macam lepas pada tu kita dah faham, kita dah kenal pasti software apa yang kita nak pakai. Baru kita start buat storyboard ataupun storyline. Storyboard, itu yang penting eh? Yes. Okay. Lalu daripada storyboard tu lah kita boleh present lah, kita boleh terjemahkan dalam bentuk video tu. Macam mana dia punya jalan cerita dia, apa benda yang perlu di highlight. Suka tak buat storyboard? Bukan lama awak. Ya, kita orang nak belajar ni sekarang, nak mencintai ini, nak menjiwai ni. Susah tak storyboard, buat? Storyboard. Kalau kalau daripada macam benda yang kalau produk tu saya punya sendiri mungkin tak susah. Tapi kalau produk tu daripada customer mungkin agak sukar lah. Nak menepati kita nak menepati kan apa yang dia keinginan dia. Sebab tu sebenarnya penting detail. Sebelum kita buat storyboard tu kita kena macam arahan yang kita dapat tu. Kita nak perlukan detail. Apa yang dia nak highlight, apa benda yang setiap perincian tu kena ini susun macam gini kan. Semua dia betul. Ada kena letak kan dalam cuma, storyboard tu. Cuma mungkin saya boleh tambah sikit. Dari segi contoh kita daripada customer bagi apa yang dia nak. Cuma kita boleh bagi cadangan ataupun bagi idea. Mungkin tu lebih baik. Konsep tu apa yang kalau dia boleh terima then kita proceed. Tapi kalau dia kata dia nak macam tu juga kita ikut saja. I see. So maksudnya dekat situ kalau lepas video siap ni kalau dia tak boleh nak sebab dia punya permintaan so video tu dia tak boleh nak judge tak nak lah macam ni dia suruh tapi dia tak nak dia tak nak pula bila video dah siap sebab kita ni lebih menjawab kepada pengurusan kita kan kalau orang luar macam gitu dia orang akan bayar tak kalau sepatutnya memang kena bayar tetap kena bayar kalau dia kata nak ubah akan ada charge tak kira lah untung. Kan kalau live ni kita tak ada charge tak kena charge lain. Okey, sebelah teruskan. Seterusnya apa nak buat? Langkah seterusnya? Okey, bila dah ada sebenarnya kalau benda tu storyboard dah tak ada masalah dan storyline tak ada masalah. Maknanya kita dah boleh go on lah untuk editing. I see. Itu tips dia kalau kita macam tips editing nak, apa? Kita nak start editing tu. Okay, kita pertama sekali bahan yang kita terima tu kita kena sediakan satu folder. Satu folder. Maknanya tempatkan lah macam saya biasa saya akan tempat dekat C. Dekat Adis lah. Ini baru kerja besar kawan ni namanya. Kan kita live friendship kan. Kita kompos tempat baru kita susun balik. Bagus. Sebabnya kalau untuk editing video ni bila kita rasa eloknya elakkan buat folder tu dekat desktop. Sebab dia akan kacau kita punya proses editing dengan rendering nanti. Oh, I see. Sebab itu akan efek lah, akan berat juga. Masa nak buat kerja tu berat ni. Benda tu semua main peranan benda tu. Satu, keduanya folder yang kita dah tempatkan satu tempat tu seeloknya jangan pindah-pindahkan. Bila kita kalau pindah-pindahkan macam pengalaman saya kalau saya guna After Effects sekarang bila saya simpan dekat C satu folder tu bila saya transfer ke desktop file yang saya buat tu akan missing. Semua sekali akan missing. Ada buat backup tak semua ni? Kena buat backup tu kan dalam external ke dalam Google Drive ke buat backup tak? Selain daripada dia backup tu memang ada. Okey, dia first benda tu bila kita export contoh kita folder tu kita dah simpan dekat C. Bila kita export daripada C pergi dekat kita punya workspace kita. Maknanya benda tu biar dekat situ je. Dekat C tu je. Maknanya kalau daripada C tu macam kita dah buat yang dekat C kita pindah ke desktop. Automatik yang file raw yang kita buat tu missing. Dia tak boleh. Dia tak follow sekali lah ya. Maknanya dia akan hilang.
Saya duduk. Ah, itu After Effect punya kenapa. Ni lah. After Effect ni. Oh, itu adalah kekurangan Adobe After Effect lah ya? Boleh. Tak ada masalah. Dia sebenarnya dengan ini editing ni dia memang macam tu. Dia kita raw-nya di tempat tu. Bila kita buat editing, dia jadi laju lah. Sebab tempat simpanannya di tempat lain. Kalau dia punya raw tu yang diedit hilang sebagainya, dia jadi lambat. Kalau yang ni kita edit yang simpanan asal tu di tempat lain. Jadi yang kita edit tu sebenarnya hanyalah di depan sahaja lah. Tapi pastikan yang untuk simpanan asal tu jangan pindah ke tempat lain. Pindah je memang dia akan missing alamat. Oh, hilang alamat. Tak tahu, missing, tak tahu hala tuju dah hilang. Itu maksud. Oh, okey, thank you. Kalau perlukan PC hard slam untuk buat kerja-kerja. Yes, itu salah satu kan. High end punya PC lah tu. Yes. Dia mesti memang high end. Tak laju kan. Okey, seterusnya. Hasbullah. Langkah seterusnya apa? Setelah dah siap editing. Okey, macam okey, kita dah siapkan semua folder tu. Okey, lepas tu kita export. Kita akan export, kita masukkan kita punya dekat workspace kita lah. Apa yang kita buat tu. Lepas tu step seterusnya, benda yang penting dalam editing ni maknanya kita kena tahu. Kita kena kenal kita punya short key kita. Maknanya short button. Kita nak copy shortcut button. Lepas tu kita kena kenal workspace kita, kita kena kenal layer. Benda-benda tu semua kita kena tahu. Layer tu untuk apa? Kenapa nak kenal layer tu macam dalam software. Tak, dalam kita punya workspace tu. Oh, dalam workspace kita tu. Sebab bila step file yang kita export tu, dia akan bertindih. Itu yang dipanggil layer. Okay, subfolder. Saya nak bertanya, ini saya nampak nama Fariz Izzahan ni. Siapa Fariz Izzahan ni dan kenapa memilih dia ni? Apa yang menarik tentang beliau? Sebenarnya saya tak kenal dia ni. Tapi bila saya cari, apa yang menarik? Maknanya penulisan dia ni maknanya memang simple lah, simple dan senang dipaham. Oh, penulisan Fariz Izzahan. I see. Yang untuk yang baru nak belajar boleh ikut dia punya ni lah. Okay, di sini saudara Fariz Izzahan ni yang Hasbullah ambil ni adalah kenali dia ada dua artikel kat sini kan? Dia sebenarnya dua artikel ni sebenarnya dua benda yang lebih kurang, benda yang sama. Cuma yang ni ada yang enam tip tu dia ada lebih sikit lah. Oh, I see. Yang ni lagi advance lah kiranya. Class advance lah. Sebab yang untuk yang tiga tips ni dia tak sampai rendering. Dia ada tiga tajuk. Kenal tiga perkara asas sebelum edit video untuk orang baru belajar. Dan satu lagi adalah 6 tips dan teknik asas mahir untuk edit video. Jadi ini dia ada blog. Ya, saya dia ada blog. Farizizhan.com. Ya? Menarik ni. Silakan melawat untuk orang yang baru nak jinak-jinak. Promotion sikit. Okey. Okey, setelah lama di sini kan dalam Hasbullah dah buat dan dah jatuh cintalah dengan ni. How you feel? Daripada sini Hasbullah nak ke mana? Dengan apa yang Hasbullah ada? Ada sesuatu yang inspirasi nak buat sesuatu else, something else ke? Jauh ni. It's okay. Apa salahnya? Daripada impian menjadi kenyataan. Setiap perkataan ada sebagai doa. Silakan. Ya, sebab macam ni lah. Sebab kan? Bonus? Macam impian tu memang lah. Macam kita pun setiap orang pun semua ada impian kan. Apa yang rasanya lah terinspirasi daripada tugasan ni? Nak buka production house? Library in the house? Jadi sebenarnya kalau impian saya pun memang sebelum ni memang saya ada cerita lah nak untuk buat production sendiri. I see. Okay. Selama saya banyak kolaborasi dengan Wan Jamal. Partner. Saya. Okay. Banyak pun idea kadang saya share dengan dia, dia share dengan saya kan. Banyak lah sebenarnya, kita orang ni banyak sebenarnya idea yang kita orang nak buat. Tak tertulis je ni, tak tersentak je. Cuma kadang kekangan masa kan dengan kerja yang sedia ada, projek yang sedia ada. Itulah. Okay, thank you Hasbullah for your sharing. Sekarang kita nak dengar daripada lensa kamera kita, Cik Wan Jamal Muhammad Arif. Silakan, tajuk bukunya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Jamal Muhammad Arif. Saya fotografer di library ni lah. Okay, hari ni saya nak kongsikan tentang angkat sikit buku tu, tinggi-tinggi sikit. Fotografi, maksudnya panduan mudah fotografi. Apa tu panduan mudah fotografi? Siapa penulisnya tu? Penulis? Saya pun tak jumpa dah penulis.
dapat tak dapat depan. Mana tengok depan? Dapat dari mana pun dia MPH. Daripada MPH. Personal correction? Tak ada. Ha. Macam mana tu? Tak ada. Saya dah cari tak jumpa. Ya, tak ada. Ataupun dia pengumpul. Dia ada. Tadi tersalah silap tadi. Kena masuk unit. Lepas ni Wan Jamaluddin kena masuk unit kata logging sekejap. Supaya dia faham. Oh, tak boleh jadi ni. Ni Puan Haslina ni. Kata logging kena masuk sekejap. Okay, silakan. Kalau tengok daripada tajuk yang saya nak share ini, asas fotografi kan? Okay. Sebelum kita pergi pada asas fotografi, okay, sebagai seorang fotografer, kita kena kenal kamera. Sebelum itu saya tanya gunakan. Dulu. Alright. Macam mana boleh jatuh cinta dengan kamera ni? Sebenarnya kalau nak cerita panjang. Saya pilih kan. Sebenarnya saya tak minat pun fotografi ni. Macam mana jatuh cinta pula? Dia bermula masa saya berlepas SPM and then dapat result. Lepas tu saya try mohon lah APTA. Sebenarnya saya minat, business. Businessman. Tapi masa tu abang saya, abang saya tu dia minat foto. Tapi dia pergi kepada dia dekat bersyarah dekat fakulti FGHT lah sekarang ni. Siapa nama abangnya tu? Dr. Farid. Dr. Farid. Dia minat foto tapi bila dia tak capai asal dia tu, dia suruh saya yang mohon untuk belajar fotografi. Menyambung minat abang. Yes. Kena paksa dengan abang ke apa? Terpaksa tak rasanya? Mangsa saya pun mohon dia dapat. So saya teruskan pembayaran saya di KITM Shah Alam, Diploma Fotografi dan Pekerjaan Kreatif. Berapa lama tu? 3 tahun? 3 tahun. Diploma ke ijazah? Diploma. Okay, diploma. Yang mana jawab dia? 3 tahun tu pun tak membuatkan saya minat dengan foto. Tak saya jatuh cinta belajar. Saya belajar je. Okay. Alright. Lepas tu lepas habis diploma tu, abang saya pun suruh sambung degree. Saya mohon. Nanti nampak. Tapi saya sembunyikan surat tawaran degree tu, saya sembunyikan. Ada gitu.